Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bromen kembali teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat datang di channel Bromen dan di sini gua mau unboxing barang dari Sarah Monique ya. Dan di sini kebetulan PT DNK Pratama Indonesia adalah distributor resmi Sarah Monique di Indonesia. So, ini barang baru nyampe dan gua langsung mau unboxing karena gua excited banget sama barang ini ya. Nah, ini adalah mic wireless dari Sarah Monique Blink 500B2. Jadi, Sarah Monique Blink 500B2 ini adalah produk terbaru dari Sarah Monique. Kita langsung aja unboxing box-nya. Dan di sini gua enggak pakai kamera on top. Oke, ya bora PT DNK bor. So oke, okay, beauty vlogger asem. Wahahaha. Jadi packagingnya mulus sampai tujuan. Yoi bor, jadi inilah produknya bor. Jadi ini produknya tuh kayak gini boxnya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri tampilannya seperti ini. Tuh. Nah, jadi di Sarah Monique Blink 500 itu ada B1, B2. Jadi B1 itu yang transmitternya cuma satu. Nah, sedangkan yang B2 itu transmitternya ada dua ya, seperti yang ada di box ini nih, bisa kalian lihat sendiri tampilan awalnya. Dan mic wireless ini tuh benar-benar menjadi idaman gua karena dia emang praktis banget, compact banget. Terus kualitasnya itu benar-benar buat gua tuh kayak kapan gitu gua punya mic ini gitu. Nah, alhamdulillah sekarang gua udah bisa megang boxnya langsung teman-teman ya. So, kita langsung aja buka. Jadi dia modelnya slat kayak gini, Bor. Oke. Model slat kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, dan box dalamnya ada warna hitam. Elegan sekali, Bor. Elegan, ya. Terus di sini masih segel lah, masih segel. Di sini masih segel, teman-teman. Yaps. Kita langsung aja buka boxnya. Mana tadi cutter gua, Bor? Kayak agak berat gitu loh, kayak ngerasa tuh kayak berat gitu loh. Gua mau nyobek tuh kayak berat banget gitu. Selesai, Bor. Buka segel. Dan tada. Seperti ini. Ini dalamnya gimana nih? Oke, ada buku manual ya, teman-teman ya. Terus itu ada box hitam lagi. Kita lihat dulu. Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel Wireless Microphone System Blink 500. Yoi bor. So, buka lagi. Wow, teman-teman. Langsung ada unitnya, teman-teman. Wow, ini udah kayak... Ini kalau kalian suka nonton Power Rangers, ini kayak maskotnya. Ini kayak alat untuk berubahnya gitu gak sih? Tuh. Jadi di sini ada transmitternya 2 dan receivernya 1 ya. Warna merah ya. Yang warna merah itu adalah receivernya dan transmitter itu yang warna biru ini. Jadi gue bisa pakai mic ini langsung dua narasumber gitu loh. Bisa dua orang gitu ya. Jadi bisa ngobrol. Nah, ini yang bikin gue sangat excited ketimbang brand kompetitor ya. Karena di brand kompetitor itu cuman ada satu transmitter dan nggak bisa dua gitu loh. Jadi guna banget gitu loh kalau gue lagi mau ngobrol-ngobrol gitu kan, tanpa gue harus bingung gitu pakai mic apa lagi. Sekarang gue udah pakai ini. So, kita langsung aja. Ini kita ambil dulu box yang hitam ini. Ya, dan di sini ada box warna hitam. Hitam lagi ya, hitam. Ini apa nih isinya nih? Di sini ada logo kayak kabel charger gitu ya. Ada tandanya bor di sini kayak kabel charger. Nah, kita langsung aja buka apa isinya dan ya benar sekali di sini charger. Dan ya by the way ini Sarah Monique Blink 500B2 ini itu built in baterai ya, sudah built in, nggak kayak mic wireless yang lama kayak yang gue pakai sekarang ini, dia masih pakai baterai A2 bor. Dan itu boros banget.
Jadi boros banget. Dan kalau mau beli baterai A2 yang bisa di charge itu mahal, 500.000. Ini sudah built in, terus ukurannya mungil ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi sini sudah ada kabel. Ini kabel untuk receivernya. Terus di sini ada clip on ya. Di sini ada clip onnya ya, teman-teman. Jadi ini nanti ada yang menarik banget ya, teman-teman ya, dari mic ini. Jadi ini clip on ini termasuk aksesoris gitu, teman-teman ya. Jadi clip onnya ada dua ya, karena ini B2, teman-teman. Karena ini B2. So terus kemudian di sini ada, ini ada kabel TRRS-TIAE. Ini ada tiga kayak gini untuk ke HP sih biasanya. Ini untuk ke HP. Ini bisa untuk ke HP. Nih, ada kabelnya juga nih. Dan nah ini dia nih. Ini kabel chargernya. Di sini ada yang menurut gue menarik, cuy. Ya, menurut gue menarik nih, cuy. Menurut gue menarik, cuy. Jadi di sini Type C. Dan ada kayak nuansa goldnya gitu, kayak premium banget. Dan di sini ada tulisannya Saramonic. Bisa kalian lihat sendiri nih. Saramonic. Oh, ada satu lagi, Bor. Oh iya juga, di sini kan B2. Kan ada tiga dong, Bor. Ada tiga, gila. Mantap, mantap. Tiga ya, ada tiga unit, ada tiga buah kabelnya ya. Iya sih, karena ini sini emang ada tiga unit. Wow. Yuhu. Ini Bor, unitnya Bor ya, tiga tuh jejer, mantap Bor. Kita ambil. Oke, ini ada receivernya. Terus dan ini ada transmitternya ya. Transmitternya nih. Tuh. Dan di sini ada jepitan. Wah, ini bakal gue bahas sih. Di sini ada yang menarik nih, cuy. Di sini nih, cuy. Udah built-in mikrofon ya. So, ini bakal menarik. Nanti gue di reviewnya gue bakal ulasnya. Nanti kita langsung review aja spesifikasinya dan lain-lain. Dan yap, di sini sudah ada kantong. Ini bag. Ini bag untuk ketiga unit ini ya. Jadi ini praktis banget, cuy. Ini kecil banget. Ini segini doang, Bor. Bor, ini segini doang ya. Satu genggam, dua gini. Itu bisa gitu loh, beda sama yang lama. Kayak gue pakai sekarang ini gede banget, Bor. Gue harus bawa hard case kemana-mana. Dan itu rempong banget untuk bawa satu mic doang gitu loh. Untuk bawa dua mic sih, tapi rempong parah. Sedangkan ini, masukin gini, chargernya. Udah cuy, zaman sudah berubah, Bor. Ini udah berubah banget cuy, ini inovasi parah sih. Ini kecil banget, enteng banget lagi. Ya ampun. Aduh, udahlah. Ini parah banget sih. Gue udah gak sabar untuk langsung nyobain mic ini. Kita review abis. Kita kupas tuntas spesifikasinya. Dan recommended gak sih untuk dibeli. Gitu kan. So, sekian untuk video unboxing kali ini, teman-teman. Ditunggu aja video reviewnya. Semoga kita bisa langsung pakai untuk ngeprank dan untuk produktivitas bromance selanjutnya. Untuk kalian yang pengen tahu informasi lebih mengenai mic ini dan untuk pembeliannya, link pembeliannya, kalian langsung aja klik link di deskripsi ya. Dan see you next video guys. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.